Suami si mati tu duduk tepi dapur. Mana? Dia kiki kata, sabar lah. Nampak ke mana? Tuhan kasih ke dia. Tak ada orang dah ke? Tak ada orang. Tak apa nak nanuk nasi. Nampak. Jadi kiki kata, tak apa lah. Boleh nikah semua ni lah. Bangun mayat. Bangun congok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus ya. Sudah lama ya, agak lama saya tidak reaction. Dan juga requestan dari para teman-teman sekalian di Instagram, banyak yang belum saya lihat. Nah, di sini adalah salah satunya guys, yaitu mayat istri bangun bila dengar suami nak kawin lagi. Oke. Ini kalau dilihat dari tajuknya, mayat istri bangun. Jadi istrinya sudah meninggal tapi bangun kembali gara-gara suami bilang mau menikah lagi, guys. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran. Ini daripada Zazwan Halim Studio. Langsung saja kita upload videonya guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Zazwan Halim Studio. Let's go. Bagi penawar untuk isteri yang garang sokmo. Pantang wak salah sikit, marah sokmo. Penat molek dah kita sabar. Ni rapang. Yang sebenarnya bukan masalahmu, bini aku gitu juga. Neh. Bila sebut kau perempuan memang dia gitu. Neh, perempuan memang dia kita nampak dia dak gerak lembek. Tapi kalau dia mengamuk, jangan. Baik mu lari. Betul tak? Ada bini kau. Betul tak dipesan gitu? Ada. Noh tu. Depan sekali duduk. Faham tak? Ha. Sama aje kita tanya orang di Perlis, tanya orang di Johor, tanya di Selangor, perempuan memang gitu. Sebab saat ni lah. Ya. Yeah? Kita nampak dia lembek, orang lelaki menang kot lain. Di luar rumah, semua lelaki-lelaki adalah juara. 100 meter, lelaki menang. Haa tak? 400 meter, lelaki menang. Nah, lomba basikal, lelaki menang. Lopak tinggi, lelaki menang. Lopak galoh, lelaki menang. Lopak jauh, lelaki menang. Lopak kijang, lelaki menang. Benda lagi, akak semi, orang lelaki gagah. Lomba renang, orang lelaki. Terjun papan anjar, lelaki menang. Hoki menang lelaki, bola balik awal puang. Nah, akak berat, dia patut buat action orang puan akak. Faham? Di mana orang puan menang? Allah itu adil di rumah. Nampak? Di rumah dia lah pulak. Neh? Cuma bab tu lah Nabi. Mari kepada kita baca macam hadis. Jangan kita lawang suami. Jangan tekeng suami. Jangan tinggi suara suami. Jangan wak masang ke suami. Nak tanya-tanya molek. Suami dah habis cakap, dah boleh potong lain. Suami kita, dia besar pada sotang. Sotang kata keluar kejap, pergi jumpa sotang. Suami kata tak boleh keluar, haram dia keluar. Betul tak? Agong kata pergi keluar kejap, suami kata tak boleh keluar. Keluar setiap langkah satu dosa. Besar lagi. Di padang suamimu lah surgamu, pada tubuh badang suamimu lah nerakamu. Nak? Ha, tapi berlaku sebaliknya. Ramai juga deraka. Pasal apa? Dia bekeng kerana dia ada satu alat, iaitu lidah. Ha, lidah ni bisa daripada natang-natang lain dia. Nah, lidah bisa ke dia? Pasal apa lidah bisa? Lidah power. Pasal lidah tidak bertulang. Nah, ha, natang apa pun kalau jenis lembek, bahaya. Ular laut lek. Ular laut belang pendek. Mana? Pak pegang dah dah lapar rumah tahlil dah. Hatang utu tahlil dah. La ilaha illallah. Tahlil dah hatang utu. Allah. Biru je gagang utu. Tak. Ha. Ular terdung selen, ceduk dalam rupuk biru tu. Tok bila mari nak bang subuh jerit atas tekak lapuk wi atas keting. Mana? Dah molek pas mayang subuh, kapang mayang. Mana? Jangan main. Tapi kalau benda kerah, tak rok. Macam orang lelaki. Orang lelaki ni kura. Kura saja yang kita naik bank pagi-pagi yang. Lalu kat parit, dia duduk nitah. Kura kat pinggir parit. Ajak. Nitah. Kita pun lainnya kat belakang. Degu. Kura tu. Ajar. Natang ni tak tengok. Faham tak?
Dah apuh kura gagah. Tapi ada kura ketik orang. Ada. Raja tengok muka depan, tiga laki-laki dikejarkan ke hospital diketik kura-kura. Ada? Ada. Apa? Hak ramai ketik dulu tu, apa? Ular tu, kita kura. Dia bisa je. Ha tak? Kita perang. Awak ni, saya suami awak tak dengar tok guru tu duk ngajar dari muda tu duk ngajar tak dengar ke lawan suami tu neraka, lawan suami tu derhaka, derhaka itu neraka. Tak wajib lagi awak dapat nafkah harian daripada saya. Neraka ni awak tahu, api neraka. Dia jawab, dah habis oranglah masuk syurga. Kita jeng terus dia jawab gitu. Tahu tak? Abi kita baca. Jawab sepatah kita jeng dululah. Mulut dia bisa. Tak bunyi kuat ular kedua selo. Faham tak? Pek itu tak keting. Faham ni pun jalan balik. Nak. Selok kawan tu tat. Neh. Ha. Ha. Jadi kalau rupang yang backing gini kadang-kadang lawang ni benda. Rupang dia tengok masa ni suka kita. Masa ni dia suka kita. Bini kita. Ha? Masa ni? Masa WBT. Ha. WBT tak akan. Okay. Tengok tak? Dia lawang-lawang, mate, dia kata. Oh, terima kasih, bang. Habis lah. Jadi kena siap duit banyak kan? Kalau WBT bini pakai. Tak? Ha, cuma khabar lepas awak tak baik lah. Janganlah baik. Walaupun kita tengok bila suami kita ngalah. Jangan bila kita nampak kita menang, kita rasa sombong. Jangan. Allah melihat kita. Betul. Ha, ha. Tapi gitulah. Rupa nafsu dia kuat. Nafsu dia memang kuat. Bukan kuat hak bagian tu saja, hak bagian lawan suami pun kuat. Neh, kalau kita tengok mak kita dengan ayah kita, hak mana jahat mulut? Ayah ke mak? Mak kita jahat mulut. Kita tanya orang Johor, mak juga. Tanya orang Perak, mak juga. Tok dengan tok puang kita, toki kita, hak mana jahat mulut? Tok kita. Toki tak bunyi toki. Mulut toki ada dengar? Ada bomoh toki tak bunyi. Petang-petang bunyi. Ambak lembu. Faham tak? Ha lah. Tok atau moh ni macam murah gila. Faham tak? Ha dah. Jadi batu kita jadi bengang. Nah, ha. Neh. Jadi dia takut waktu lah. Neh. Neh. Kalau kita ayat Quran tak takut, mengasih hadis tak takut, benda dia takut. Poligami. Nampak? Ah. Awak kalau lawang saya sangat, awak duduk backing dengan saya, saya terpaksa kahwin seorang lagi hot dog backing. Ha, baru jadi molek dia. Ha, dia tak ligu lah tu. Jangan main apa kalau nikah seorang lagi, jangan main. Oh, mati dah tengah baca Yasin bangun cengok. Faham tak? Ha, jangan main kalau bak nikah seorang lagi. Dia marah sungguh, payah nak cari hot redo. Tahu tak? Eh, jangan main apa. Dia orang mati dah, tutup dengan kain batik. Mari Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK duduk mengaji Yasin. Nak? Suami si mati tu duduk tepi dapur. Faham tak? Dia kiki kata sabar lah. Nak buat apa? Tuhan kasih ke dia. Tak ada orang. Tak apa nak nanuk nasi. Haa, dah bok. Jadi dia kiki kata tak apa lah. Boleh nikah semua lah. Bangun mayak. Bangun congok. Tembok lagi habis Tok Imam. Nah, ha ni dah agak puang deh. Ha, jadi kalau gitu baru dia jadi molek. Wallahu a'lam. Okay guys, sudah selesai videonya sampai segitunya ya guys ya. Jadi ya Allah, saking gitu kan. Saking takutnya gitu kan, mati hidup lagi guys ya. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ada yang komen di sini guys, 3 jam ceramah macam ni pun takkan lari terbaik. Wah, memang betul lah kalau kita dengarkan ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus ni, 1 jam pun tak terasa guys. Betul, memang best sangat lah ceramah beliau ni. Memang cara penyampaian beliau dalam istilahnya menjawab pertanyaan dan juga pokok pembahasan beliau ini Masya Allah. Jadi faham ya kan, macam mana agar supaya jemaah itu tak bosan, macam mana jemaah itu akan senang ketika mendengarkan ceramah ataupun nasihat daripada Ustaz Azhar Idrus ini ya kan.
Okay, konten yang bermanfaat. Okay, lucu juga. Stay positif, betul. Semua ketawa, ceramah terbaik. Nampak penonton happy. Salam positif. Yalah, kita pun dah kelakar daripada awal-awal lah. Macam tu kan. Kita tengok video tu daripada Ustaz Azhar Idrus. Okay lah, pasti ada lawak kan? Macam tu kan. Dan pelajaran ataupun apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus tu memang betul lah kan. Kalau kita tu suami kan, tak sama dengan isteri. Kalau isteri tu dia berbisa, lidah dia, perkataan dia tu memang berbisa macam tu lah. Tapi kembali lagi ya kan, surga dan neraka seorang isteri tu daripada suami kan. Jadi memanglah dekat luar kita okey lah kan, macam suami tu boleh lah, ini boleh lah, ni boleh lah. Tapi kalau kat rumah tu memang ketua ataupun kepala dia tu memang isteri lah. Sebab apa? Kita tinggalkan rumah kita, kita bekerja macam tu kan. Isteri yang uruskan semua macam tu, macam tu kan. Merawat anak lah, bagi makan anak dan semuanya macam tu. Jadi memang kehidupan kita yang sebenarnya macam tu kan. Tapi yang terpenting adalah dalam kehidupan ini kita tu suami kena bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak ya kan. Tapi isteri ni kena patuh kepada suami. Sebab tu dia dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun banyak-banyak menyampaikan, jangan istilahnya memotong ataupun berbicara kasar, berbicara lantang kepada suami, adabnya, kasih sayangnya kepada suami macam tu kan. Tak boleh bentak-bentak, tak boleh cakap kerah-kerah lah dan lain sebagainya. Sebab apa? Tak boleh juga istilahnya membuat suami tu macam apa ya, sakit hati lah macam tu. Nah itulah sebab apa kan, kalau kita tengok banyak sekarang ni kan, dalam kehidupan kita pun orang-orang dah tak ambil indah perkataan ataupun sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan suami isteri macam tu. Begitu juga dengan anak-anak macam tu lah. Okay guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa guys ya, tetap semangat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Dan ingat guys ya, perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan sebentar lagi guys, kita menuju ke bulan Ramadan. Semoga kita diberi umur panjang, boleh sampai ke bulan Ramadan tahun ini dan juga tahun depannya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.